guys, hari ini aku mau buat buket permen kiss yang berbentuk love ya. Pertama-tama kita sediakan gunting, selotip, lem tembak, kardus, dan kertas buketnya. Oke, pertama-tama kita buat polanya dulu. Kita bentuk dia menjadi love seperti ini. Kemudian kita gunting. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini, teman-teman. Setelah kita bentuk bentuknya love seperti ini, kemudian kita akan tempelkan menggunakan lem tembak. Kita akan tempelkan permennya ke sini. Oke, di sini saya sudah sediakan permen kiss berwarna biru sesuai requestnya pelanggan ya, customer. Di sini saya sudah beli 3 bungkus permen, tapi kayaknya ini kelebihan. Nanti kita lihat berapa bungkus yang akan terpakai. Oke. Saya buat buka 2 permen dulu deh. Selesai untuk tempelan permennya. Di sini ternyata saya menggunakan 3 bungkus permen kiss. Jadinya seperti ini. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini sedangnya ukurannya. Oke, kemudian di sini saya sudah tempelkan gulungan kardus untuk sebagai pegangannya. Belakangnya seperti ini. Pertama, ini caranya kita gulung kardusnya, kemudian kita pakai selotip agar tidak terbuka. Lalu untuk menempelkan ke bagian love-nya, kita menggunakan lem tembak seperti ini. Dan insya Allah dia akan kuat kalau dipegang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan warping. Menggunakan kertas buket berwarna sesuai permintaannya, dia customer mau warna biru.
Oke, jadinya seperti ini. Ini di sini saya menggunakan menghabiskan hanya tiga kertas dan satu kertas setengah kertas tisu dan menggunakan tiga bungkus permen kis berwarna biru. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.